Tebung 6, terus Pak Hapol nomor 7. Dihadapin nomor punggung 7 Rivera, ada dua pagar hidup, ada langsung kasih coba ke gawang. Terlalu tinggi, hanya menggasihkan gawang. Usi masih cukup sempurna, teman-teman dari kalah pinggir, otak-atik, pendek saja. Kemudian tarik ke tengah, gelandang bertahan, masih lima, umpan terpusat kembali lagi. Keluar dari sarangnya, cukup dekat bola untuk penjaga gawang. Saudara membangun serangan, saudara Osa. Setelah gelandang bertahan, kali ini Ota tadi tepat lagi, apa yang terjadi? Terkini sudah aman, sayang Sriwi saya, satu pelanggaran saudara Ota. Apa yang terjadi? Ya, rupanya kartu kuning dari pemain Badar saudara Ota. Ada hadap ancang-ancang lawan, tepat langsung-langsung, masih mengenai badan seorang pemain. Apa yang terjadi? Mudah saja seorang amat utak-atik tarik perhatian kapten kesempatan langsung crossing ke tengah Ferry yang ditunjuk kota sembilan Ferry langsung ke luar biasa tangkapan seorang penjaga gawang Afrika. Empat pagar hidup kali ini Paijo tenang pasti kali ini ajaknya terbang aja. Apa yang terjadi? Luar biasa Akia bawa langsung sebelum tutup masih Paijo untuk ke Ferry yang dituju kembali lagi kali ini beratus sebelum dengan nomor pembeli lima. Apa yang terjadi? Ferry menguasai bola cukup tenang. Ferry umpan ke tengah sini ya sayang Sibi sayang satu suntikan. Sudah 9 kali ini selain garis rebound dari Cipayan Soka. Satu kocokan Soka terlewati tenang tapi pasti tarik belakang langsung crossing ke tengah nomor punggung 5 heading yang terlalu rendah rupa-rupanya dan gelisah kembali umpan tajam pasal itu luar biasa. Satu sentuhan heading seorang Pak Hamo merubah kedudukan 1-0 untuk Badar FC. Kembali lagi nomor punggung 2-2 kali ini saudara kota kerjasama dengan saudara Ferry kota lagi Fafon yang dituju betul takut langsung nasi akun yang dituju akun sendirian Ferry satu sentekan terlalu tinggi. Sempurna tercuri oleh seorang kapten kesempatan sejarah ini. Ferry yang dituju apa yang terjadi? Oh sayang sudah offset seorang Ferry. Lagi kali ini saudara Kunto empat terobosan Ferry tenang kali cukup bersabar saudara Ferry. Satu indah sekali saudara Kanjir terobosan luar biasa. Marcelo apa yang dia tarik ke tengah ada Marcelo lagi-lagi mengenai kaki dari pemain-pemain kalah pindah membayang-bayangi kembali lagi akun satu pemain terlewati umpan crossing Ferry yang dituju kota Kanjir saja umpan jangkau tendangan poli kali ini mengenai kaki dari seorang Iwan tendangan sudut Marcelo kali ini apa pun yang dituju gantikan Ferry masih mengenai heading ancam-ancam Ferry kah yang dituju masih mengancam satu dengan nomor punggung umat sudah dalam sudah dilakukan Ferry yang dituju dipayang-payangin nomor punggung 20 hajak kali ini tarik ke tengah Kancil masuk satu pemain dua pemain lewat Kancil utakui langsung saja tumpah dengan kondisi yang sangat sempit tapi mampu dengan tuju adikom kembali kandas otak hati dia nomor punggung 23 kalah pinter Rizal Bali Pader
dorong dan kali cukup menjaga gawang sendirian dari kalah pinter ini. Askia kembali kepada main barisan pertahanan, cukup berbahaya bermain-main dari daerah pertahanan kali ini. Badar mencoba melakukan serangan, masih Badar. Badar nomor 9 ada Adikom tadi, melebar sayap kanan, di sana ada rekan yang dituju, tarik ke belakang, ada sang kapten, ada Imam sana. Kurang sasret saudara. Dorong di sayap kiri, kandas lagi. Ini melalui sang kapten dari Badar, saudara Imam tadi. Pada nomor punggung 11 yang dituju ada Ferry, tendang langsung, hampir-hampir tadi tendangan yang itu terus berjalan. Kali ini di babak yang kedua, kali ini dari Badar sudah didorong ke depan, ada Ferry tadi yang dimasuk, kembali tarik ke belakang, akan ke tengah, hampir-hampir lolos dan terjebak offside serangan yang sudah digalang oleh arek-arek Nganjuk ini. Kembali dari Badar di sana, nomor punggung 11 cukup berbahaya, ada Ferry, pemain yang cukup jangan arahkan kepada rekannya nomor 7 maksudnya tadi pada Andreas. Kali ini dari Badar mencoba serangan, bola berjalan play on, terjadi sedikit tadi dorongan. Ke-17 tadi kena kartu kuning. Das kali ini tendangan yang cukup jauh dari Sahanan. Kali ini Badar bagus sekali, ada nomor punggung 5 lebar. Koncone yang dipikir cukup berbahaya, apa yang terjadi? Wow, hampir blunder tadi. Sementara kita lagi kembali, cukup berbahaya, lolos sendirian dan ya ampun, hampir-hampir tadi ngawasi pantulan bola tersentuh hands ball. Kali ini sayap kanan dari Badar angkat ke tengah, cukup berbahaya, nanti sergawan dan kali ini mencoba membantu cukup rektor kor. Ternyata masih dapat dihindar dari kalah pinter. Dari Badar, Badar mencoba menekan serangan, terlalu ambisi di sana, padahal ada apa yang terjadi, gol pernah, gol di kaki Ferry tadi ya, nah, ya. Oke, gol yang kedua dilesakan oleh Ferry. Bali kali ini terhadap Ferry di sana. Minta gol yang kedua, cukup berbahaya. Masih dari barisan arek-arek Nganjuk mencoba mendapat sini Budar. Melalui kaki nomor 3 ada Pakus di sana. Kembali terjadi kembali Badar, kembali melambung tinggi. Tendangan dari di luar garis 16 besar, kali nomor 5 mencoba konser Badar. Terus sebuah amunisi dari Badar, serangan demi serangan, hampir dan serangan Badar kali ini dari kalah pinter. Tandas kembali di kaki nomor punggung 6 tadi meluncur masuk dan gol. Tendangan bebas kembali terjadi, serangan fajar kalah pinter ini. Coba melebar di sisi sebelah timur kepada kaki nomor punggung 7 yang dituju maksudnya, ada rekannya. Kembali nomor punggung 10 kali ini masih bersama rekannya, ada Lukman. Kurang satu man, 7 Ferry
Peris didantar kepada rekannya. Masih ada nomor punggung 20 sudah melalui konsol. Tendangan ala David Beckham tadi. Pojok. Dari teman-teman dari Nganjuk. Bagus sekali. Lepas serangan dari sayap kiri. Kali ini dari Nganjuk. Masih kalah Peter kan coba melepati 1-2 pemain. Bagus sekali. Wow. Cukup kencang larinya. Ah, tidak ada yang membantu saya sekali. Terjadi pelanggaran. Kita lihat bersama di sana. Dua kali. Atau kita lihat bersama. Ya. Kita lihat apakah keluar. Ya. Ternyata. Dua kartu kuning tadi sudah dikeluarkan oleh Bapak Wasit. Sehingga kartu merah kali ini keluar. Iya. Kapri. Silakan Bapak Wasit. Weh, rasa putar. Sudah 30% diputuskan. Silakan sing kena kartu merah monggo sportif. Ayo. Siapakah yang akan mengeksekusi tendangan penalti kali ini? Sudah dilakukan. Wow! Gol 23. Ini adalah Rizal pemain yang semakin sore semakin melakukan serangan yang cukup aktif. Kali ini mencoba sisi lebar lapangan sebelah kanan. Otak kating dia cukup berbahaya. Kurang sodorkan ke tengah kepada nomor punggung 18 tadi. Masih ada Paijo tadi melebar di kanan, kembali mencoba melewati 1-2 pemain Adi Ari. Atas ketika Ferry terjadi duel bersama penjaga gawang tadi. Bola 50-50. Mampukah kembali berdiri tegak ini penjaga gawang yang cukup terjadi jual beli serangan di menit-menit akhir di babak kedua. Kali sodorkan oleh Lukman. Masih Lukman mencari rekan Lukman. Man. Bola, pengambilan bola yang sangat bersih. Atau mungkin pelanggar, kita lihat. Sisi sebelah bar kali ini sudah dilakukan. Wow, apa yang itu tadi? Masih dapat ditepis kali ini. Bola sedang bergulir. Kita lihat bersama. Ya. Sudah dilakukan, cukup berbahaya. Terjadi dorongan tadi pelanggaran dari rekannya kepada sang kapten nomor 18, posisi kapten kali ini nomor 18 Paijo. Dan akhirnya silakan berjabat tangan. Inilah sebuah pertandingan yang sangat enak ditonton. Betul-betul fair play. Pertandingan skor 2-1 Bader FC lolos ke babak berikutnya. Sementara waktu dari panitia mengucapkan beribu-ribu